LS220 sedang membuat paket akan berangkat ke Jogja pada hari ini. Ini ada Pak John LS270. Harinya sangat cerah mendukung perangkatan LS220. Semoga berkah, banyak sewa dan paket. Amin ya rabbal alamin. Mana tu? Itu seo no yang pakai baju my expansion at vlog. Sini barang penumpang yang akan berangkat ke Jakarta, Lubuk Linggau, Jogja. Artinya nanti kita kalau berangkat dua terus kau berteraya kalau apa nggak apa ya ya makan. Bukan makannya itu direndam tempat yang licin-licin. Lagi romantisan dengan sang mantan, sang kekasih. Gitu loh. Apa itu? Kopi. Minum kopi. Oh, biar gak ngantuk deh nanti malam. Kopi. Oke, mantap. Oke, asal jangan tidur malam, Lele. Enggak lah. Ngantuk, udah ada yang nemen nih kok. Kalau nanti tengah malam mobil di jalan udah ngantuk berdua. Ada yang ini berangkat di 20. Checkpoint. Lagi penggemar LS220 berkat doa berserta penonton, berkat doa penontonnya ini semua jadi bisa kayak gini ya nih ya, youtuber semua pada memotoin LS220. Yang namanya siapa nih bang? Saya Sir Bambang. Dari mana? Sir Bambang. Oh, YouTube? Channel Bambang. Sir Bambang. Iya. Oke, okay, mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya Bang Farhan ya. Oh. Apa namanya, Bang? LS220 Pelor Medan. 220. Tetap didukung ya, okay. Teman-teman. Mantap. Oh, kebanyakan YouTuber. Ada iseng-iseng channel. Ada Pak John. Suasana hari ini LS220 Medan. Mau mana mau pejok? Mau pegang. Tapi mau berangkat ke Perak. Saya jangan ini terus sakit. Jadi sewanya gimana bang? Sewanya bang. Iya, Mas Pejo. Iya. Iya. Dadah, beli dadah, dadah. Dadah. Kami 7 juta bilang. Murah ya. Kita
juga sama dia. Yes, sudah bro, telah berangkat dari Medan menuju Jogja pada hari ini. Satu setengah aja di sini ya, awak ya. Iya. Di sini aku nih. Jakarta juga Solo. Minyak ada minyak. Ada bagus. Ini bareng-bareng. Tuh. Abang ini ke Cikampek. Ini bukit tinggi, ini Kindrapura. Tinggi ini. Oke, mantap. Dokol, dokol, dokol. Ada si terlambat seorang. Ini sekarang berada di Tanjung Perawa. Sekarang berada di tol Keping, akan keluar tol menuju Jogja. Inilah kawan-kawan penonton sewa LS220. Ini barangnya tujuan Ratu Prapat. Itu Ratu Prapat. Itu kardus Ratu Prapat. Kedua Ratu Prapat yang di dalam Ratu Prapat bagasi cuma hanya pakai cuma 6 potong. Sewanya dari loket cuma 16. Syukurillah atas dua penonton semuanya. Mudah-mudahan ke depan lagi semakin banyak sewanya bertambah paketnya. Mudah-mudahan lancar dan perjalanan tidak ada kendala sedikit pun. Amin ya robbal alamin. Ini Lele lagi berbincang-bincang sama penumpang. Silaturahmi terhadap penumpang. Lele sangat ramah. Kalau saya bilang kalau malam 20, kalau siang itu di depan ada Mas Ari sengi-sengi lintas. Dan di depan dia mau tujuan ke Bukit Tinggi mau jumpai orang tuanya. Mas Pejo. Lampung kita berapa orang? Hah? Lampungnya pokoknya dari loket 2 enggak salah. Loket mana Lampung? Enggak tahu lah nanti lah. Yang barangnya banyak itu Linggo itu ya. Linggo. Aceh itu Aceh. Dek, gimana kabarnya Le? Alhamdulillah sehat. Oh, ini udah makan Le? Hah? Udah makan? Alhamdulillah udah. Oh, jadi gimana kabarnya selama di Medan Le? Selama di Medan merenungkan nasib karena pulang tak sewa. Oh, jadi tak bergaji lah pulang nih Le? Tak bergaji, cuma 300 ribu. Mudah-mudahan kita berangkat di pulang ini Le. Mudah-mudahan banyak sewanya. Berada kita buat ke rumah maupun sedikit pasti ada ya, Dek. Ada. Oke, mantap, Dek. Jadi titip salam untuk keluarga di Medan enggak ada, Dek? Ada, titip salam untuk keluarga di Medan, sehat-sehat selalu. Selalu berdoa untuk suaminya kerja supaya amin. Selalu. Jadi pesan Lele sama Mas Agung enggak ada nih, Dek? Pesan Lele sama Mas Agung. Apa tuh, Dek? Sukseskan terus Soto Lamongan. Okay. Amin. Terus mantap. Lele belum pernah kasih makan soto. Sudah dalam mimpi. Dalam mimpi. Tapi merasakan sudah terlalu mantap dalam mimpi. Dalam mimpi ya. Mudah-mudahan tercapai Lele makan nyatanya Lele ya. Makan soto cacot. Okay, Lele.
mau pulang ke Indrapura, ada mau berobat, terus baru balik kan baru. Berada di tebing. Banyak putar balik lagi, separuh jalan balik lagi dan nggak ada lagi tebingnya. Nah, mudah-mudahan kita ini lumayan. Kata yang tidak senang di hati tolong dimaafkan sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat kampung pun kita lagi. LS220 menuju Jogja.